Lampung yang dapat hadir di rumah yang ketua tadi dalam rangka menindaklanjuti hasil hasil pembicaraan kita yang pertama, yaitu waktu yang sidang perkenalan. Teman-teman Abang Garido, saya serahkan langkahan ini kepada Abang perangkat alat sholat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berpahala bagi Abang dan keluarga. Masuk. Lapang kita di sini. Ya, serahkan terus satu-satu. Jalan. Terimanya ada satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kayak sayyidina Muhammad rasulullah. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, bersama kita bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat karunia Allah berikan kepada kita. Hingga pada malam hari ini, apa yang direncanakan ahli bait, baik dari keluarga mempelai laki-laki maupun dari keluarga mempelai perempuan, yaitu untuk melaksanakan ibadah, yaitu sunat Rasul untuk melaksanakan akad nikah antar Ahmad Yuda dengan Andriani. Insyaallah harapan kita, ridha Allah diberikannya kepada kita hingga terlaksananya akad nikah ini nantinya lancar sebagaimana kita harapkan. Selanjutnya selawat beriring salam sama kita hadirkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersalawat kita harapkan syafaatnya dengan kedatangan. Sama kita istighfar, kami laksanakan Bapak Anda ya, izin Bapak Anda ya. Mari Bapak Anda sama-sama kita istighfar, mohon ampun kita kepada Allah, seraya kita bermunajat kepada Allah, agar pasangan akan nikah lancar sebagaimana kita harapkan, selanjutnya kami akan buka kurban nikah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa inna Allah ta'ala ahla nikah wa nadama wa harrama syifa wa la ilaha illallah.
Wa qala ta'ala la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sya'a sya'ila. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tushrikuu bihi syai'an wa ma a'malukum ma yaqbaluhu rabbukum wa ma yu'tihi ar-rasulu faqad kana fawzan 'azima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis annikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabiy ad-dunya mata' wa khairu mata' ila maratus shalihah. Wa qala an-nabiy tajadun nisa fa innahu na'yatina min mal. Alhamdulillah. Aku luka oleh hajah wa astagfirullah wa'alaikum wa li syari muslimin wal muslimat wa astagfir inna huwa ghafurur rahim. Nah, jamaah dirahmati Allah, masuklah kita acara selanjutnya. Nah, ini kami sampaikan kembali, kami tanya kembali, yaitu mempelai laki-laki ya, Ahmad Yuda ya. Ahmad Yuda, untuk pernikahan ini apakah Ahmad Yuda merasa keberatan atau terpaksa? Tidak. Selanjutnya berupa apa mahar akan kamu berikan kepada calon istri? Uang sebesar 403.021 rupiah. Sudah diserahkan? Belum pak. Ya baik, lanjut selanjutnya untuk Ahmad Yuda silakan istighfar, mohon ampun kepada Allah sembari bermunajat kepada Allah. Ada masa akan dikelanjut sebagai harap silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, selanjutnya wali ya. Wali silakan istighfar. Baiklah jemaah dirahmati Allah, kami sampaikan kepada kita semua kita laksanakan rukun nikah ini. Yang pertama rukun nikah pertama ada mempelai laki-laki yaitu Ahmad Yuda sendiri. Selanjutnya yang kedua ada mempelai wanita yaitu Andriani sendiri. Nah, sudah sama-sama kita lihat sudah ada. Dan selanjutnya wali sudah ada di hadapan kita. Selanjutnya saksi Pak Nur datang, Bapak Haji Koni dan Pak Khalid ya, insyaallah ya. Datang ke semua kita sini semua insyaallah jadi saksi. Dan selanjutnya yang terakhir hijab dan kaburna. Walaupun sudah kita kasih kopiannya beristilah orang sekolah, tapi tak ada salahnya kita samakan bahasanya lagi. Nanti begitu dipanggil Ahmad Yuda, saya bang, abang ya, saya bang, nikahkan adik kandungku Andriani Jendratno kepadamu dengan maharnya. Saya pun lupa maharnya banyak kali. Maya bisa lupa. Nah, seperti itu 403.021 rupiah tunai. Gitu dia, nanti baru dijawab. Saya terima nikah Andriani Jendratno dengan maharnya 430.021 rupiah. Maaf Pak, tadi nama Andriani Jendrato. Andriani Jendrato ya. Sama-sama setiap pagi. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ahmad Yuda, saya bang. Aku nikahkan adik kandungku Andriani Jendrato kepadamu dengan maharnya 403.021 rupiah tunai. Saya terima nikah Andriani Jendrato dengan maharnya 403.021 rupiah tunai. Saksi. Al-Fatihah.
Boleh si Andriani keluar? Bisa baca surat takwir dan menandatangani berkas. Awak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 4 bulan Maret tahun 2021, saya, Ahmad Yuda bin Mahadi, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Andriani Jendrato binti Sahrial Jendrato dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigot takli sebagai berikut. Apabila 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan ataupun jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Air Joman Baru, tanggal 4 Maret 2021. Suami, Ahmad Yuda. Kata Ahmad Yuda untuk istri saya, Andriani Jendrato. Bapak Ibu zaman dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ridho-Nya kepada kita hingga telah melaksanakan janji wasyarah bil ma'ruf dengan baik dan benar, baik itu menurut undang-undang pernikahan negara Republik Indonesia ini maupun menurut hukum undang-undang pernikahan. Oleh karena itu, Ahmad Yuda dan Andriani Jendrato sudah sahlah kalian, sudah hijrahlah status kalian dari status seorang perjaka menjadi seorang berkeluarga. Mudah-mudahan harapan kita seluruhnya, apa yang kita cita-citakan keluarga yang baru ini, insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan selanjutnya sudah telah macam sirat taklid perjanjian kepada istri. Itu apabila terjadi salah satu di antara pasal tersebut, istrinya tidak ridho, mengajukan hal tersebut kepada pengadilan agama dengan membayar uang berpustara Rp10.000, maka putus rumah pernikahannya dalam pengadilan. Kami selalu penasihat pernikahan di desa ini dan di kecamatan ini tidak mengharapkan itu terjadi. Jadilah kalian pasangan-pasangan suami istri, harapan kami inilah air payah kalau boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengambil timah akad nikah ini, mari sama-sama kita berdoa. Oh, nanti apa lagi nih? Kita doa dulu, sebelum diselesaikan nanti sekarang. Oh iya iya. Astaghfirullahaladzim, Amin.
satu lagi belum selesai. Kampung Jaya masih sedang berproses menaiki dari Kabupaten Jaya. Mengambil soal apa yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Serahkanlah maharmu kepada istri. Mahar akan beri kepada istri. Iya, Pak. Panggil istrinya, panggil apa? Panggil adik, panggil saya, panggil bebek, panggil apa? Ajari, ayam saya. Boleh kita boleh boleh lah ini boleh lah di sana boleh ya di sana ya boleh panggil nama atau manggil sayang, manggil apa? Manggil adik atau manggil bebek? Manggil bebek. Aja ada dulu. Manggil ini salamannya apa? Bakalan berganti. Itu mas dua-dua? Iya. Enggak, Pak. Enggak boleh kalau mas bantu laki-laki kan. Iya. Ini enggak bisa. Itu tak sah deh, Pak. Yang untuk istri masalah ya kan. Ya, tangan manis sebelah kanan, jari manis sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mas Yuda ya? Jadi mas Yuda ya. Baru pegang dulu sikit aja pula lah ya istrinya. Udah macam TV-TV pula lah kalau nampak.